Selamat datang, Anda telah tiba di stasiun Kranji. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Perjalanan baru sampai dari Banten tadi, sampai rumah jam sekitar jam maghrib jam 6. Terus ada teman ngajak ketemu di Cai-Cai Salon. Udah OTW mau berangkat, dia bilang di sana hujan besar. Ya udah, yang separoh udah balik duluan. Ya udah, berarti emang belum jodoh buat ketemu ya. Penuh banget lagi pas jalan kerja. Diajak ketemuan, capcus, udah lari-lari. Tapi dia bilang gak usah, lain kali aja. Capek deh gue. Kamu marah gimana, mereka juga kan emang kelamaan kali. Nelponin dari jam 16. Jam 16 masih di perjalanan. Tadi baterai mati. Udah pake outfit aja di ketemuan. Awalnya mau karaoke, udah lama ngajak si Indra. Itu jadi cerai salon karena abang gua, salon termegah di Indonesia. Nah di situ di depannya kan ada kafe. Kayak apa gitu, sama KFC gitu. Pada nonton KFC, pada nelponin dari jam 4. Jam 4 HP gue lobet, baru sampai dari Banten itu. Karena bang, baterai tinggal 10% lagi sama itu. Keluar kayak udah lah biarin jalan-jalan aja gitu kan, belum saat itu. Ya udah sampai Bekasi aja. Station berikutnya Bekasi. Next station Bekasi. Udah pada capek pulang kerja ibu-ibu bapak-bapak. Aku pulang dari
Banten bolak-balik dalam sehari berangkat lagi. Pipis nggak kuat. Lumayan dapat gambar bapak-bapak sama ibu-ibu berdesak-desakan pulang kerja. Sebuah gambar yang mahal yang baru kali ini di review, sebelumnya nggak boleh sama pas satpam. Ada sampai Bekasi lagi, kita beli ikan aja ke Bang Jamal. Ya WA Bang Jamal. Ke toilet buat pipis, pengen pipis ditahan. Jam 8 malam. Tadi jam sekitar jam 5 sampai sini pulang dari Banten. Sekarang balik lagi. Jam 8 malam. Amazing, amazing ya Allah. Ada tisunya? Enggak ada kok. Kenapa enggak ada? Tisunya habis katanya. Kita lihat suasana dulu ya. Keramaian stasiun di malam hari. Ini jalan raya. Bapak ibu-ibu yang pada mau keluar kota deh. Suasana Jakarta malam ini. Udah kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh. Mama outfitnya. Bye.